perasaan saya senang, terima kasih telah dibangunkan saya jadi punya tempat tinggal bersama anak-anak saya. Terima kasih banyak. Saya orang Sungai Terus Daja, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Sebagai ibu rumah tangga, punya anak tiga. Yang satu, anak kedua kembar. Nggak ngapa-ngapain, ada di rumah tetangga lagi main dengan anak. Kondisinya ya seperti ini, rumahnya roboh, jadi begini. Iya, trauma. Iya, saya berterima kasih sekali karena adanya ini, saya punya tempat untuk berburu bersama anak-anak saya. Itu perasaan saya senang, terima kasih telah dibangunkan saya jadi punya tempat tinggal bersama anak-anak saya. Terima kasih banyak.